kejadian pada hari Minggu ya, diawali hari Minggu sekitar pukul 18 itu terjadi cekcok antara pelaku dengan korban. Ya, karena pelaku mendapati korban asik menonton YouTube di HP, sedangkan anaknya, dua anaknya tidak diperhatikan, sehingga pelaku menegur korban dan terjadi cekcok di situ. Nah, pada saat sekitar jam 20, pelaku bersama teman-teman minum-minuman keras ya di lokasi di TKP, di bengkel. Kemudian pukul 21 saat teman-temannya pulang, pelaku mendapati bahwa rumah masih dalam keadaan berantakan. Kemudian pelaku memarahi anak ya, dalam kondisi mabuk ya, memarahi anak yang pertama yang umur 10 tahun, dimarahi dan diancam untuk dibakar karena si pelaku sudah mengambil thinner. Kemudian karena korban mendengar ancaman pelaku, korban keluar. Kemudian pelaku juga mengancam korban dan akhirnya menyiramkan thinner itu kepada korban, si ibu ya. Terus kemudian menyambarkan korek gas sehingga terjadi kebakaran di tubuh korban.